semua tahu bahwa dua selebriti ternama Nafa Urba dan Tata Janeta menjalin persahabatan yang cukup erat. Beberapa kali keduanya memamerkan keakraban mereka di akun Instagram. Namun belakangan Nafa dan Tata harus menahan diri untuk tidak bertemu karena wabah virus corona yang belum berakhir. Tapi alih-alih harus menjalani social distancing, Tata malah berkunjung ke kediaman Nafa. Dua sahabat ini sepertinya sudah tak bisa menahan hasrat untuk bertemu dan saling bertukar cerita. Kunjungan Tata ke rumah Nafa pun mereka unggah ke akun Instagram, yang membuat netizen semakin yakin dengan persahabatan mereka. Kita ada konferensi meja bundar sama si gemblep ini. Ini sama gue juga nih. Ini enggak gemblep nih. Sahabat gue satu ini. Mana gemblep? Lihat dong tangan gue udah kayak petinju. Enggak. Iya. Yang petinju yang bawahnya tangan situ. Kita lagi membicarakan bisnis masa depan, terus habis itu dia udah lama banget enggak berkunjung. Dan di berkunjung. Karena nggak pernah di rumah karena coronanya lu di rumah. Iya benar. Iya. Ya, akhirnya corona mempertemukan kita kembali. So thanks to God. Dan corona ini merubah banyak perspektif. Iya. Di sela obrolannya dengan Tata, Nafa beberapa kali meledek hewan peliharaan milik anaknya hingga membuat Mikaela marah. Tata pun jadi menyaksikan potret pertengkaran menggemaskan antara ibu dan anak itu. Yeah, but that's domba. I don't really like that domba. Oh my god, mami. Ini yang Mika paling sobo-so, mami. Makanya kalau mami bilang, jadi bisnis mau, mami. Jadi bisnis mau, mami. Kita mau jadi punya feelingnya gitu sih mami mah feeling. Ini feeling mami punya yeah. Feeling ini maksudnya mami feelingnya itu mami itu maksudnya mami itu feelingnya soal looks bukan aku mau balik ada itu bau oh no kok oh no sih oh no Bambang. Why you so ugly, Bambang? Astaga. Mami kan benar-benar harus kasih tahu dia. Apa? Kenapa? Kalau mami gini mulu sama binatang, mungkin mau tinggal sini. Mami itu don't have a feeling for animals. Mami? I have a feeling on animals. That's not feeling for animals. That's feeling for you. Bambang is looks like domba. Dia nggak cantik. Emang kenapa dia kan nggak cantik kalau nggak? Kalau Mika marah, pasti kita tolong. Nggak, tolongin aja. Mami, stop! Mami, you don't have any feeling. Diam, kamu. Provokator. Ini emak sama anak berantem mulu. Gara-gara emaknya nggak punya feeling. Gue sakit hati. Katanya kalau gue nggak sayang, dia mau tinggal sama dedinya. Nah, waduh, ampun deh. Udah, Mika, tinggal sama Antitata aja. Bye, Mami.